Ceras, sebuah daerah di Kuala Lumpur dan juga sebahagian daripada negeri Selangor. Dan sebut pasal Ceras, rata-rata mesti akan terfikir pasal sukan dan rekreasi. Ha, di Ceraslah terletaknya Tasik Bandar Seri Permaisuri yang memang cantik dan jadi pilihan penduduk Ceras untuk beriadah. Dan juga terletaknya Stadium Bola Sepak Ceras yang patutnya dah siap dah untuk sukan C2017. Aktiviti yang saya tak pernah cuba dan nak cuba di Ceras adalah sukan memancing. Lokasi pilihan, Kolam Memancing Wuping. Siapa kata saya memancing seorang-seorang? Sebelum datang sini, saya dah tetapkan temu janji dengan kawan lama saya, Brother Fuad. Fuad ni memang hantu pancing. Segala selok-belok pasal dunia pancing dalam tangan. Dan lokasi kolam pancing Wuping ni pun sebenarnya pilihan dia. Mana taknya, dengar cerita, kolam ni memang betul-betul janjikan kepuasan pada kaki-kaki pancing kerana saiz kolamnya yang agak besar dan kepelbagaian jenis ikan air tawar di sini. Ini, kau boleh pilih mana kau nak. Warna kala. Kau tahulah aku ni kan pertama kali baru nak mancing ni. Joran ni je tahu, yang benda lain tak tahu. Kalau ikutkan joran ni je yang kita sewa. Tapi okay, macam aksesori lain, kita kena belilah macam mata kail. Sebut pasal mata kail, ada tiga jenis yang terdapat di sini. Cuma, kita sama sekali tak boleh pakai mata kail tiga mata atau cakar ayam sebab tak pasal-pasal koyak mulut ikan tu nanti. Ish, ngeri. Umpan pun dia ada banyak jenis yang boleh pakai. Banyak jenis. Ah, laut lain, okay, kat kolam lain. Saya selalu ingat mancing ni pakai umpan cacing je. Ha, rupanya banyak jenis umpan. Semuanya ikut kreativiti setiap pemancing. Okey, sekarang ni umpan dah pasang. Cara nak pegang dia macam mana? Pegang macam ni. Kau tarik tali ni sikit. Tarik tali ni. Kau buka lock. Kau standby benda ni ke belakang. Okey. Masa kau lepaskan batang pancing ni ke depan, ha? Kau lepaskan sekali tali yang kau pegang. Joran dah sedia, umpan dah kepal. Apa lagi? Jomlah mula. Oh, macam tu lah. Betul lah kata orang. Aktiviti memancing ni memang perlukan kesabaran. Dah berjam juga saya tunggu ni. Masih tak ada tanda ikan nak makan umpan. Saya perhati pemancing kiri kanan. Senang je dapat ikan. Mungkin ikan tahu saya ni orang baru kot. Nak buat macam mana? Bukan rezeki saya untuk dapat ikan kali ni. Tapi, untuk anda yang nak ceburi dunia memancing dan nak belajar untuk banyakkan bersabar, silakan. Mana tahu, beginner's luck. Okeylah, aku gerak dulu. Okey. Nanti apa-apa nanti. Jumpa lagi. Okey. Hati-hati. Okey, bye-bye. Seorang pencinta haiwan. Jadi, apa perasaan anda kalau sedang makan, anda dikelilingi oleh sekumpulan kucing yang comel-comel dan cute mute? Jom ikut saya ke Good Meowing Cafe. Cafe berkonsepkan kucing pertama di Malaysia, di mana anda berpeluang bermain dengan kucing-kucing comel daripada baka yang jarang-jarang kita jumpa. Sebelum jumpa kucing, saya jumpa dulu tuan kucing. Afiq, iaitu pemilik Good Meowing Cafe. Ya Allah, besarnya kucing ni. Tengoklah dia macam batang. Nama dia Badang. Ha? Nama dia Badang. Badang? Ya. Terdapat 47 ekor kucing domestik di sini yang datang daripada 15 jenis baka yang berlainan. Yang pasti, setiap baka kucing di sini memang jarang kita jumpa dan tersangatlah mahal kalau nak beli. Biasanya kalau kucing jalanan ni memang tak dapat dielakkan seperti fungus, kurap, kurus, mungkin ada penyakit dalaman seperti FIP, corona. Apa yang perlu kita buat, kita hantar ke vet untuk check dia punya kondisi dia sama ada dia sakit luaran ataupun kedua-duanya ataupun hanya luaran sahaja. Good Meowing sebenarnya aktif dalam usaha menyelamatkan kucing-kucing yang dah dibuang dan perlukan rawatan. Ada kucing-kucing di sini yang dijumpai dalam keadaan yang teruk. Tapi, hasil rawatan serta penjagaan Afiq dan timnya gebu-gebu jadinya mereka. Antara kucing yang kami telah berjaya rescue seperti nama Lanun. Kami jumpa dalam kondisi sangat teruk.
mata terkeluar dan berulat. Disebabkan mata dia tu vet suggest untuk potong mata dia dan memang sampai sekarang dia buta sebelah sebab tu kita orang panggil dia Lanun. Saya tengok Lanun ni, perasaan saya bercampur bau. Kasihan dan sedih bila dengar sejarah hitamnya. Tapi bila tengok keadaan Lanun sekarang, rasa gembira sebab Lanun boleh jalani hidup seperti kucing-kucing yang lain semula. Dah tak dapat pancing ikan patin, saya nak lepas gian makan ikan patin pula. Ikut kata Fuad, ada satu restoran yang memang terkenal dengan sajian ikan patin segar dari Pahang. Apa lagi, perut pun dah keroncong. Jom ke restoran resipi Sang Dewi di Giant Taman Connor. Bukan setakat sajian ikan patin dan masakan Pahang, banyak lagi jenis lauk makanan tengah hari di sini. Kebanyakannya, masakan ala kampung. Hei, rambang mata ni. Gulai asam tempoyak masuk je mulut, berapi rasa. Pedas-pedas sedap orang kata. Rasa dia, Kak. Rasa macam bau lepas lari sukansi. Berpeluh dia, nampak? Saya dah naik dah. Menyengat. Makanan seterusnya, ketam masak lemak. Ini ketam masak lemak yang orang kata antara yang terbaik lah saya pernah makan. Memang power. Memang kenalah namanya resipi Sang Dewi. Makan di sini buat saya terawang-awang di kayangan. Aha. Masakan Pahang dan ala kampung yang betul-betul sedap. Datang dan rasa sendiri. Memang power, Kak. Tak sia-sia saya datang Ceras ni.